pagi dia pulang dari rumah neneknya, mau pulang ke rumah ngambil baju salinan saya, bawa handphone. Tapi dia nggak main di jalan, dibawa dalam ke dalam tas. Terus singkat cerita dia pulang lagi ke sini, bawa baju, kunci rumah sama handphone. Tiba-tiba ada dua orang yang ngedeketin, terus langsung ngambil tasnya. Tas warna biru isinya satu setel baju, kunci rumah sama handphone. Pada kejadian anaknya lagi sedang apa, Bu? Lagi jalan dari rumah ke rumah, menuju rumah neneknya. Terus lukanya di mana, Bu? Di pelipis, giginya patah di kanan kiri, sama katanya ada lebam di perutnya. Takut diomelin, terus itu juga ada panik. Jadi dia Siva ngejar narik tas itu ya? Iya. Pelakunya gimana sih cicinya, Dek? Yang di belakang pakai tubruk, baru baju warna abu-abu, pakai topi warna merah, masker warna hitam.